Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alaki Channel. Bertemu dengan video kita kali ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga diberikan Allah kesehatan untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat media filter dari dua ember. Yang satu ember kaleng cat, ya, kemudian yang kedua ember yang sudah pernah kita pakai, yang sudah kita videokan sekitar 4 bulan yang lalu, untuk media filter yang kegunaannya adalah untuk memfilterisasi kotoran-kotoran ikan atau kolam ikan yang ada di belakang ini. Nah, kita akan jadikan dua media filter karena dari video 4 bulan yang lalu tentang media filter ember bekas yang ini, ya kawan-kawan, yang sudah kita videokan. Ada masukan dari kawan-kawan atau penonton Al-Haki Channel, Bang, bagaimana atau coba dibuat dua atau sampai tiga, ya, filternya supaya penyaringan kotoran atau filterisasi kotoran ikan itu lebih maksimal. Jadi air yang ada di kolam lebih bertahan lama dan lama bersihnya. Nah, pada hari ini kita akan coba ngikutin saran kawan-kawan penonton Al-Haki Channel. Kita akan coba nanti tambahkan satu lagi filternya ini, ya, dari ember kaleng cat, ya. Nah, jadi ini tetap kita pakai untuk outputnya. Ini nanti media apa, pipa output atau keluar air ke kolam. Jadi nanti kita akan tambahkan. Nah, untuk pengetahuan kita semua bahwasanya kemarin kita juga menggunakan mesin pompa, ya, kita kemarin menggunakan mesin pompa Sakai Pro, ya, Sakai Pro AA107, ya, itu terlalu besar bagi kolam yang dengan ukuran yang ada di belakang ini 1x2 meter, ya, dengan kedalaman 60 cm, itu terlalu besar. Jadi kita kemarin sudah membeli pompa, ya, kita sudah membeli pompa baru dengan kapasitas yang lebih kecil, ya, mudah-mudahan sesuai dengan lebar kolam dan panjang kolam. Nah, jadi kita baru beli kemarin ini pompa dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau kemarin AA107, yang ini kita beli AA105, ya, Sakai Pro juga, dengan wattnya ini 50 watt, ya. Kalau kemarin yang 107 itu 100 watt, jadi ini yang 50 watt. Jadi mudah-mudahan ini cocok untuk kolam dengan ukuran 2x1. Jadi bagaimana cara untuk membuat filter ini, merangkai filter ini, dari dua kita jadikan satu atau dari satu kita akan jadikan dua. Ikutin terus video ini, ya kawan-kawan. Namun sebelum itu kita akan lihat bagaimana kondisi air kolam yang sudah lebih daripada 2 bulan kita tidak ganti, ya. Kita tengok dulu, ya kawan-kawan. Nah, kondisi air pada saat kita membuat ini, video ini kondisinya kawan-kawan, ya, masih kelihatan jernih, tidak ada kotoran ikan yang ada di dasar kolamnya, namun dia agak merah saja kawan-kawan. Tapi kalau kejernihan, insya Allah dia jernih. Ini indukan ikan nila semua, ada yang ikan nila merah, ada nila hitam, ya, sudah lumayan besar-besar kawan-kawan, ya, tuh. Jadi ini kondisi terakhir sebelum kita pakai dua filter nanti. Kita akan jadikan dua filter. Bagaimana caranya? Apakah lebih maksimal dari proses penjernihan air atau tidak? Nanti kita akan perlihatkan. Oke, ikuti terus bagaimana tutorial membuat dua filter atau dua saringan untuk kolam ikan yang ada di sini. Oke, let's go. Oke, kawan-kawan, kita lanjut kepada merangkai atau membuat filter menjadi dua, ya. Kalau kemarin sekali lagi kita sudah pakai filter ini. Come on,
Ini filter yang sudah kita upload kemarin 4 bulan yang lalu, kita tetap pakai. Cuman kita akan menambah ya filter dengan menggunakan ember cat. Nah, ini ember cat bekas yang beratnya 20 kilo. Kemarin kita sudah ini sudah kita rangkai ya. Ini nanti akan output ya, ini pipa output ke ember atau filter satu lagi ya. Jadi gini nanti kawan-kawan ya, jadi ini kita tak bisa pakai yang lama, nanti kita akan gandengkan begini. Nah, jadi kita sudah lubangi pipa apa namanya ember ini, kita menggunakan pipa 1 in ya, ini drat 1 in, kemudian pipa dan elbow 1 in. Ini pipa yang di sini juga 1 in ya. Kita akan coba rangkai bagaimana caranya membuat filter ini menjadi dua penyaringan. Oke, lanjut saja ya kawan-kawan ya. Jadi di sini tidak ada output ke kolam, yang ada output ke kolam tetap yang ini kita manfaatkan ya, supaya tidak melubang-lubang lagi. Ini tetap kita jadikan output ke kolam, dan ini hanya output ke ember satu lagi. Nah, bagaimana cara untuk merangkainya? Oke. Kita letakkan di sini. Ya, ini tetap sama seperti biasa ya kawan-kawan ya. Tidak ada perubahan, tetap menggunakan batu bata. Ini juga tetap menggunakan sama seperti ini untuk keluar dari ember yang pertama. Nah, ember yang pertama ini kita letakkan di sebelah. Di sebelah sini. Nah, ini pola kerjanya ya. Lantas kita masukkan elbow di pipa sebelahnya. Nah, ini caranya kawan-kawan. Cukup mudah membuat dua filter sekaligus, supaya nanti penyaringan yang di dalam kolam itu lebih maksimal. Apa saja media filternya? Nah, sebelum media filter kita masukkan, ini perlu pembatas. Kalau bentar sini, kalau yang di ember lama, pembatasnya kita menggunakan tutup ember bekas dan kita letakkan di bawah itu ada batu bata tadi. Nah, tapi kalau yang ini juga perlu kawan-kawan. Yang ini perlu juga. Nah, ini kan belum ada. Jadi nanti untuk pembatas media filternya belum ada. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita sudah buat pembatas media filter dari ember cat juga, tapi bagian bawahnya kita potong. Nah, di sini kita potong ember cat yang di bawah tuh, kita potong sampai sebatas ini, nih ya. Nah, sebatas ini kita potong. Lantas kita lubangi nih. Nih, kita lubangi pakai paku panas saja kawan-kawan. Kemudian di samping-sampingnya juga kita lubangi. Nah, ini kita lubangi pakai paku panas. Ya, karena kita nggak punya bor ya. Maklumlah, kita nggak tukang. Nah, jadi kita letakkan di sini nanti. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita masukkan. Ya, tinggal kita masukkan di sini. Jadi ini tadi kita masukkan di sini. Nah, lantas dia jadi pembatas. Pembatas antara air yang masuk nanti dari kolam, dia akan naik ke sini. Nah, ini sudah kita lubangi tengah-tengahnya. Ini sudah kita lubangi tengah-tengahnya. Kita menggunakan hampir mirip dengan yang di sebelah atau di samping. Ini caranya begini. Ini kita menggunakan pipa 1 in. Ya. Tapi ini yang pertama kita menggunakan T. Ya. Kita masukkan di sini, ini keluarnya 1 in. Kalau yang ini 3/4 ukurannya. Nah, jadi kita masukkan saja begini. Nah, jadi ginilah bentuknya kawan-kawan. Ya, jadi nanti air dari mesin ya dari kolam masuk ke pipa di sini.
lantas dia keluar dari bawah. Nah, dari sini. Ya, nah, ini kita masukkan di sini. Sama dengan yang di ember lama. Kita masukkan di sini. Oke, jadi ini polanya sama, mirip. Nah, sekali lagi. Ini air akan masuk dari kolam, masuk di dalam filter yang pertama, kemudian dia akan keluar melalui pipa output yang ada di sini, masuk di dalam filter yang kedua, lantas dari filter kedua baru dia akan keluar air ke kolam lagi. Nah. Oke ya kawan-kawan ya, nah, begitu polanya. Sekarang kita akan coba bagaimana proses air yang akan keluar dari mesin masuk ke filter yang pertama dan masuk filter yang kedua. Kita ambil mesinnya kawan-kawan. Ini kita sudah setting ya, kita sudah setting dari mesin pompa, kita ganti dari yang besar ke lebih yang kecil. Ya, ini kita menggunakan merek Sakai Pro AA105. Sebelumnya kita pakai yang AA107. Ya. Ini kita pakai pipa yang setengah dari bawah karena deratnya lebih kecil. Kemudian kita kasih sambungan dari setengah ke pipa 1 in dan ini keluarnya juga 1 in. Ya. Oke, kita akan coba. Coba dulu ya. Bagaimana keluarnya nanti, apakah berhasil atau tidak. Oke. Tetap mesin berada di tengah-tengah kolam. Nah, kemarin di usul sama kawan-kawan yang menonton video kita. Dari tengah aja kawan-kawan, dari tengah aja bang. Kita buat dari tengah. Jadi ini mesin sudah kita letakkan di tengah kolam menggunakan pipa 3/4, elbow 3/4. Lantas ini kita sambungkan ya. Kita kasih sambungan ini pipa 1 in, ini 3/4. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Nah, ini kawan-kawan. Oke, nah, beginilah bentuk dari dua filter yang kita setting. Oke, kita akan coba. Kita akan coba hidupkan apakah dia berhasil atau tidak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Air sudah disedot. Kita lihat air akan naik, airnya sudah mengisi ke ember cat yang pertama, terus naik, air sudah naik ya kawan-kawan ya. Kemudian nanti dia akan keluar melalui pipa output yang ada di sini. Dia akan masuk ke ember yang kedua. Nah, dia akan masuk ke ember yang kedua. Masuk ke ember yang kedua. Mengisi dia ember kedua ya guys. Ini, ember pertama sudah terisi penuh dan masuk dia melalui pipa output ke ember yang kedua. Ini belum kita kasih media filter kawan-kawan. Dia terus mengisi ya kawan-kawan.
perhatikan. Terus mengisi. Sebentar lagi ya, akan penuh, akan keluar dari pipa output untuk ke kolam. Nah, itu dia kawan-kawan, sudah mulai keluar. Kita lihat. Nah, itu kawan-kawan ya, sudah keluar dia ke kolam melalui pipa output yang ada di filter yang kedua. Nah, beginilah pola sirkulasi air, ya, filterisasi air yang ada di kolam dengan menggunakan dua ember. Jadi nanti kita akan masukkan media filternya. Yang ini kita akan gunakan media filter mekanis, ya. Kemudian yang di sini akan kita pakai media filter biologis. Nah, ya, yang lama tetap yang lama. Ini ya kawan-kawan, yang biologisnya batu zeolit, karang jahe, kemudian bioring, ya, biobol, maaf, serta bioring. Kemudian yang media filternya yang mekanis kita akan pakai nanti. Nih, yang pertama jaring nelayan, kemudian waring dan busa akuarium. Nanti kita akan pasangkan ke sana, atau kita pasangkan di media filter atau filter ini. Oke, beginilah proses dari filterisasi dua ember bekas atas saran dan masukan dari penonton Al Haki Channel. Terima kasih ya, semoga ini bisa lebih maksimal. Mesin juga mudah-mudahan dia akan lebih sesuai dengan lebar dan panjang kolamnya. Oke, kita masukkan dulu media filternya ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, media filter kita sudah masukkan dan mesin juga kita sudah pasang di tengah-tengah kolam. Kita lihat di sana sudah kita pasang media filternya, juga sudah kita pasang dan pompa juga sudah kita hidupkan. Nah, air sudah naik ke atas. Nanti kita akan bisa lihat di situ akan masuk dia di pipa keluar pertama, akan masuk di filter yang kedua. Nah, keluar dari filter pertama dia akan masuk air dan akan masuk dia di filter yang kedua ini yang berisi media filter biologis. Nah, ini prosesnya kawan-kawan. Air akan masuk dari pompa ke filter pertama dan dialirkan di filter yang kedua. Sedang mengisi nih ya kawan-kawan ya. Ini filternya sudah kita pasang. Oke, kita tunggu air naik. Nah, air sudah mengisi di filter yang kedua dan sudah keluar di pipa output ke dalam kolam. Nah, kita lihat kawan-kawan, airnya sangat deras dan masuk ke dalam kolam dengan sangat banyak oksigen di dalam kolam sehingga ikan-ikan jadi sehat. Nah, filter ini memfiltrasi kotoran-kotoran ikan. Dari filter yang nomor satu berisi media filter mekanis, jaring nelayan dan busa yang kita masukkan di sana, serta waring ya. Kemudian filter yang kedua berisi media biologis. Inilah hasil yang kita buat modifikasi dari filter sederhana.
Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua dalam memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua penonton setia Al-Haqi Channel. Jangan lupa, yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and comment. Terima kasih, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.